Hai sahabat Kinaria Viral. Ketemu lagi kali ini kita akan masak masakan kosan. Nah, yang pertama kita akan masak tempe kecap. Seperti ini, kita akan masak tempe kecap. Kemudian yang kedua kita akan masak sarden. Ketiga, kita akan buat cah kangkung. Nah, ini kita akan masak 3 macam untuk hari ini yang biasa kita masak di kos-kosan. Dijamin enak dan pasti sangat cepat dan praktis. Yuk kita lihat sama-sama gimana cara buatnya. Nah, bahan-bahannya adalah yang pertama ada kangkung, sayur kangkung. Kemudian ada tempe yang udah diiris tipis dan digoreng. Ada tomat, cabai besar, bawang merah, bawang putih. Kemudian ada kecap. Kemudian ada sarden, terserah mau pakai sarden apa. Kemudian ada penyedap rasa, garam, minyak, dan boleh ditambah aksen lain ya sebagai penambah rasa. Pertama kita akan masak tempe kecap. Pertama panaskan minyak, kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita tumis sampai harum. Kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan cabai besar, kemudian wortel, kita tumis lagi. Setelah itu, kalau sudah baru kita masukkan tempe yang sudah kita goreng embal-embal tadi. Setelah itu kita masukkan kecap seperti ini, kita aduk rata. Nah, setelah itu kita kasih penyedap rasa, kita garam, kalau mau kasih gula sedikit boleh, kita aduk rata. Kalau sudah masak, tiriskan. Kan kita yang kedua sama adalah sarden. Kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, cabe, tomat, kita tumis di api sedang, kita aduk-aduk. Setelah itu kalau sudah harum, sudah berubah warna, kita masukkan sarden. Bebas sarden apa aja, ini saya pakai yang kecil. Kemudian kita tambahin air secukupnya sesuai selera. Setelah itu kita masukkan penyedap rasa, garam. Oke, seperti ini. Kalau sudah masak, tiriskan. Sudah jadi ya, sangat mudah. Oke, masakan yang terakhir cah kangkung. Sama kita tumis bawang merah, bawang putih sampai berubah warna dan harum. Kemudian kita masukkan tomat ya, sudah bisa dikasih cantik tomat saja. Baru setelah itu setelah berubah baru kita masukkan sayur kangkung. Kalau sudah layu kita masukkan penyedap rasa, garam. Oke, kita aduk lagi. Kalau mau ditambah ini kita tambah air sedikit saja. Kalau mau ditambah action lain boleh ya, maizena atau sebagainya. Ini sudah jadi seperti ini. Oke, atasnya kita kasih ikan teri goreng. Nah, tips yang pertama sebelum memasak cah kangkung supaya cepat, kita layukan dahulu, kita remas-remas kangkungnya seperti ini.